Nanti itu Pak, setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan, termasuk malaikat, malaikat mati. Yang tinggal cuma Allah sendirian. Yang lain hancur semua, tinggal Allah sendirian. Allah patroli. Berseru-seru, limanil mulkul yaum, ahai, siapa penguasa hari ini? Mana Fir'aun yang ngaku Tuhan? Nongol kalau memang Tuhan. Mana Abraha? Mana Namrus? Mana itu Benito Mussolini? Mana itu Adolf Hitler? Mana itu Hosni Mubarak? Penguasa-penguasa yang ngaku berkuasa, nongol kalau memang penguasa. Gak ada yang jawab Pak, semua sudah rebah. Allah lalu berkata, La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain aku. Allah sombong waktu itu. Kalau Allah sombong itu pantas. Wong hadis kursi mengajarkan, Al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Cuma aku yang pantas pakai. Kamu manusia enggak pantas pakai pakaianku, kebesaranmu. Pakaian Allah mau dipakai. Sombong itu pakaian Allah, cuma Allah yang pantas pakai. Nanti itu yang pertama dihidupkan bukan kita, malaikat dihidupkan lebih dulu. Tiupan pertama, malaikat hidup semua. Diatur panitia akhirat, yang nyambut tamu siapa, yang pimpin marawis siapa. Malik siap, sediakan neraka, aku mau bakar itu bajingan-bajingan tengik yang waktu di dunia enggak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat jadi biang kerok sama yatim kejam. Sediakan neraka. Baik Ridwan, iya, sediakan surga. Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dan cinta kepada ulama, santun kepada yatim, suka menolong orang yang memerlukan pertolongan. Baik Jibril, Mikail, iya, ke surga. Untuk apa ya Rob? Ambil kendaraan bernama Buruk, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Turun Jibril dan Mikail, cari kubur Nabi. Rung alam sudah hancur-hancuran, jangan cari kuburan, cari bangkalan aja gak ketemu. Bingung dua-dua, Jibril sebelah mana kubur Nabi, gak tahu gak ini. Lalu dua-duanya sujud, sujud mohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah terbuka kubur Nabi, Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Bangun dari tidur, seperti orang dari bangun dari kubur, seperti orang bangun tidur dan mengusap mata. Menoleh ke kanan Jibril, menoleh ke kiri Mikail. Lalu tanya, ayu yaumin hadha ya Jibril, ini hari apa Jibril, ini hari apa? Hadha ma wa'adar rahman, ini hari yang dijanjikan Allah Muhammad, ini kiamat. Kiamat Jibril, kiamat Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, umat saya mana Jibril, umat saya mana? Allah kirim, belum pernah saya lihat di dunia ada satu pemimpin yang begini besar cintanya kepada umatnya seperti baginda Rasul. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita, dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Bangun dari kubur, tahu hari sudah kiamat, yang pertama ditanya, aina ummati, umat saya mana Jibril? Kita yang ditanya. Kalau saya yang pertama dibangkitkan dari kubur, lain pertanyaannya. Ini hari apa Jibril? Kiamat Zainuddin. Bini saya mana Jibril? Nabi enggak tanya Khadijah, wala Fatimah, wala Aisyah. Aina ummati, umat saya mana Jibril? Umatmu? Iya. Kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur. Yang lain? Masih di kubur. Kita ke surga Muhammad. Perintah Allah, perintah Allah. Sampai di surga seperti orang tidak betah Nabi itu, resah, gelisah, mondar mandir, mukanya murung. Yang punya surga kan negur, Muhammad, lebih baik ya Rob. Tidak enak di surga ya? Enak.
kamu seperti orang gak kerasan itu, resah, gelisah. Kenapa? Saya teringat umat saya, ya Allah. Umat saya bagaimana nasibnya?